6 bulan Agustus tanggal 9 Pak Bupati. Di awal tahun 2015, acara rapat yang rutin diadakan setelah apel gabungan di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar seperti biasa dilaksanakan. Mengambil tempat di Aula Barakat Pemerintah Kabupaten Banjar, acara rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Acara yang dipimpin langsung oleh Sekda Banjar Insinyur Nasumsah MP lebih membahas tentang kesiapan Kabupaten Banjar untuk melakukan swasembada beras, jagung, dan kedelai yang sesuai dengan instruksi Presiden di awal tahun 2015. Selain itu juga dilakukan pembahasan tentang penyempurnaan irigasi riam kanan di daerah Martapura Barat dan Sungai Tabuk. Aldrin Dedi, Intan TV melaporkan.